itu kurang enak badan atau gimana, Pak De? Badan merah. Lagi bekam ini biasa kan saya ini bekam. Pengenak badan gimana, Pak De? Hah? Pengenak badan gimana? Bukan, saya setiap 40 hari memang bekam. Ini itu sunah ya, Pak De. Iya, kan setiap 40 hari saya buang dosa. Nah, Mas Darin sekedar mengulang aja nih persiapan pada hari ini seperti apa nih, Mas? Enggak ada persiapan, enggak ada. Kan udah kemarin persiapannya. Berapa lembar nanti pledoi rencananya dibaca kan, Mas? 3 lembar nih. Berapa? 3 lembar. 3 lembar. Poin-poinnya apa aja nih, Mas? Hah? Poin-poinnya. Poin-poinnya ya semuanya tentang politik lah. Oh, ini kasus kasus murni politik, bukan murni kasus hukum. Ini murni kasus politik. Nanti saya jelaskan kenapa poin ini disebut politik. Oke. Tuntutan dari JPU kemarin 2 tahun. Tanggapan dari Mas Dani sendiri seperti apa nih? Ya mungkin mau balas dendam kan, Ahok kemarin kan dihukum 2 tahun, mungkin pengennya JPU sama Ahok. Itu aja. Tapi Mas Dhani optimis, dan bisa lepas dari jeratan yang ada. Ya kalau sesuai sama prosedur tanpa politis, kan kita merasa kan kepolisian dan kejaksaan kan sudah kepolitis. Makanya itu kita berharap pintu gerbang terakhir, benteng terakhir, apa ruang-ruang demokrasi itu ada di pengadilan. Mudah-mudahan masih ada ruang demokrasi dan keadilan di pengadilan. Sama juga pengadilan. Tapi kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti, keterangan saksi, sudah seyogyanya sih Mas Dhani tidak bersalah. Onslah. Ada suatu perbuatan tapi bukan perbuatan pidana. Kurang lebih artinya. Berarti dari kubu Mas Dhani sendiri ini meyakinkan kalau ini pure politik ya? Iya. Oke. Okay. Tadi hari ini dulu enggak ngomongin ke Eropa dia ke Eropa. Wah. Liburan sama keluarga. Ya mungkin ya. Sempat izin dulu sama Pak Jeko. Ya masa anak pun juga izin. Wah, sebenarnya anak apaan? Al ke Prancis. Al Prancis. Dulu ke London. Dalam rangka apa? Hah? Ya main-main. Jalan-jalan. Itu mulang-mulang ini diajang atau pengen ikut nih, Pak? Kebetulan tadi satu mobil terpaksa ikut. Terpaksa ikut ya? Ya mendampingi suami lah. Kan kita kan barusan dari konferensi tadi kan? Iya. Dua temannya ya, konferensi nasional. Konferensi partai Gerindra. Biasanya kan nggak ikut Mbak Mulan sendiri. Ya tadi kan dari konferensi nasional partai Gerindra satu mobil. Mas Dhani mungkin resolusi ya 2019, tapi karena kan tahun ini kan Mas Dhani kayaknya banyak banget ya ganti presiden. Ya. Resolusinya cuma ganti presiden aja. Itu buat pribadi sendiri.